untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat mengikuti video terbaru dari Dian Ekawati Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Di Lovers, selamat pagi. Oh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua di sana, Di Lovers, subscriberku yang tersayang, sehat. Kalaupun ada yang kurang sehat, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Pagi ini saya berada di salah satu kamar hotel di Makassar, persiapan untuk acara wedding pagi ini di ballroom Hotel Straton Makassar, dan saya akan menghadiri biasa kalau pagi-pagi tuh belum nyatu betul di Lovers ini, udah make up dari pagi tadi jam 6. Sebentar lagi saya ke salon untuk buat rambut saya, dan saya akan jadi boleh dikatakan bintang tamu di acara wedding Adit dan Rizky ya pagi ini. Oke, ikuti terus kegiatan saya di Lovers. Tapi rambutnya kan belum jadi. Udah, dari kamar hotel udah siap-siap setting dulu nih, harus stylish yang keren, yang selalu jadi andalan saya. Kan selalu nanya tuh, Dian Ekawati sampai ngerjain rambutnya. Ini kenal ini, saya yang Dian Darmawan. Nah, itu ya, ini salah satu salon favorit saya. Ini salon ya. Di jalan apa nih? Jalan Tiga. Ya, rambutnya bagus ya, rambutnya bagus. Maksudnya hairbunnya, capsternya bagus-bagus. Ya, ikuti saya terus di Lovers ya sampai selesai. Ya, selesai ya, Mbak Dian. Selesai, alhamdulillah tuh di Lovers. Sampai jumpa di pisang ya, Mbak Dian. Tuh, udah selesai bagaimana? How do I look? Is it okay? Tuh, jadi memang ya kalau jadi seorang entertainer harus bisa ya sebaik mungkin ya, dari hair to toe. Ya, seperti apa lagi? Busananya seperti apa? Yuk, di Lovers ikutin terus ya. Yuk. Sudah selesai. Waduh, kita bergaya di depan lift. Kita pergi ke acara pernikahan, resepsi dari Adit dan Rizky di Hotel Sheraton ini. Yuk. Luar biasa, yang pastinya memiliki suara yang membahana, suara yang selalu cetar, dan yang pastinya seperti yang saya bilang tadi,
jika beliau hadir di setiap venue, jika beliau menjadi tamu undangan, tidak lengkap rasanya kehadiran beliau jika kita tidak mendengarkan suara indah dan merdunya. Setuju gak? Terima kasih katanya. Yang bisa dulu nyaut setuju, yang bisa aja menyaut setuju. Ada 2000 orang loh kayak menyaut setuju di sini. Ya, kita sampai kayaknya aduh tamunya banyak sekali. Iya. Luar biasa. Terima kasih loh kalian telah sekali lagi telah meluangkan waktu untuk hadir. Dan yang pastinya semoga menjadi doa bagi kedua mempelai. Baik, dan saat ini di momen spesial ini kami ucapkan selamat datang juga kepada yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Syamsul Bahri SH. Sekarang masih alhamdulillah masih digemari. Sirunku,
hari ini, dan kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama dengan keduanya.
biasa aja. I love you, tahu artinya? Gak tahu kan? Aku cinta padamu. Iya, itu biasa. Kalau anak-anak muda bilang kalau tidak ada jemputinya, I love po tembok dan love you. Ya, itu ya. Jadi seperti Adit berani mengatakan I love you, muka kau menikah denganku, itu namanya laki-laki gentle. Ya, tahu kan? Sudah dibuktikan. Kita tunggu lagi dulu ya, setelah sesi mau kita mau dari teman-teman.
Oke, silakan.
suasana pernikahan hari ini, khususnya resepsi di mana saya bertemu dengan mempelai yang cantik dan ganteng, tentu diringi doa, mudah-mudahan mereka Adit dan Rizky menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kalian terhibur ya di lovers ya. Mungkin sekali lagi jangan lupa like, share, and comment di YouTube channel Dian Ekawati Official. Dan sekali lagi terus mendukung channel ini biar lebih berkembang lagi. Yang belum aktifkan lonceng notifikasi tuh diaktifkan dia. Biar nanti kalau ada video baru kalian bisa langsung menyaksikan. Ya, baik, sampai bertemu di video-video selanjutnya. I'm gonna miss you. I love you. Terima kasih. Bye.